Informasi haji pemirsa, seorang nenek berusia 100 tahun di Sulawesi Utara menjadi jemaah calon haji. Meski usia telah mencapai satu abad, namun sang nenek masih terlihat bugar, bahkan mampu berolahraga ringan setiap hari. Rona bahagia menghiasi wajah nenek Jima Juma mengetahui dirinya diumumkan sebagai jemaah calon haji tahun 2023 ini. Betapa tidak, keinginannya menunaikan ibadah haji sudah terbetik sejak tahun 2017 lalu, tapi selalu batal lantaran terkendala sejumlah aturan serta pandemi COVID-19. Meski usianya sudah satu abad, namun kondisi fisik nenek yang tinggal di Desa Koka, Kecamatan Mapanget Barat, Kota Manado ini masih sangat bugar, bahkan ia masih berolahraga ringan setiap harinya. Di mata anak-anaknya, wanita kelahiran Makassar 1 Juli tahun 1922 itu merupakan pekerja keras hingga berhasil menghidupi 12 orang anaknya dari pertani. Mengatakan bagaimana? Kesehatannya mama bagus. Mm-hmm. Ya, cuman saja karena umur sudah sekian 100 lebih, jadi mungkin jantungnya itu perlu diperiksa lebih lanjut lagi. Kini wanita berusia nyaris 101 tahun ini akan segera berangkat menunaikan ibadah haji bersama ratusan calon jemaah haji dari Sulawesi Utara. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.